Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, saudara yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Moga-moga insyaAllah kita semua sihat walafiat di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tazkirah Ramadan kita pada kali ini, kita nak bincang satu topik yang berkaitan dengan kesabaran dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sebut senang, nak buat payah. Dan sebenarnya inilah Ramadan. Inilah Ramadan, tuan-tuan. Ramadan mengajar kita erti sabar. Jadi kalau kita tak sabar, ada something wrong dengan Ramadan kita. Maka dengan sebab itu, sebenarnya bila kita berpuasa, puasa ini mengajar kita erti bersabar. Dan sabar ini sesuatu perkara yang sangat-sangat manis sebenarnya, bila mana kita dapat melaksanakan kesabaran. Sebab itu kalau kita lihat dalam firman Allah, dalam surah Al-Asr, semua orang hafal surah ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa wal-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr, kata Allah Ta'ala. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, yang sentiasa berpesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi tuan-tuan, itulah sabar. Sabar benda yang sangat penting. Puasa mengajar kita erti sabar. Sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau orang kutuk kita, falyakul inni sa'im, katakan aku berpuasa. Orang hina kita, orang umpat kita, apa, biar-biarlah. Kita nak mengajar diri kita bersabar. Inna sa'im, inna sa'im. Tuan-tuan, bulan puasa kita buat kereta. Kadang-kadang jam jalan kan? Jam, jam jalan. Tengok orang potong tepi. Geram tak geram? Geram. Tapi sabar, aku berpuasa. Jadi di situ nak latih diri kita. Kita bagi tahu diri kita, aku berpuasa. Maka waktu itu melatih diri kita bersabar, biarlah. Orang nak potong jalan ke apa, dia punya pasal. Aku tetap berada ikut undang-undang dengan cara yang terbaik. InsyaAllah aku bersabar, aku pun tak marah, aku pun akan mendapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi itu nikmat sabar, tuan-tuan. Dan para ulama ketika mana membicarakan bab sabar ni, dia ada tiga sabar, tuan-tuan. Ada tiga sabar yang perlu ada pada diri kita. Yang pertamanya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita nak taat pada Allah, nak solat, kena sabar. Tak sabar tak boleh solat. Nak puasa, ada orang tuan-tuan, dia puasa tapi tak solat. Allah malangnya. Sebab apa? Sebab dia boleh bersabar untuk berpuasa, tapi dia tak boleh bersabar untuk menunaikan solat. Sedangkan kalau ikut ranking, solat dulu baru puasa. Jadi amat rugi orang puasa tapi tak solat, kan? Jadi maknanya, yang pertama sekali sabar apa tuan-tuan? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, sabar daripada melakukan maksiat. Di hadapan kita ada ruang-ruang untuk melakukan maksiat, sabar. Jangan buat, jangan buat, tak boleh. Ini mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sabar. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah ketika mana kita menghadapi sebarang musibah, ujian yang Allah Taala bagi, macam-macam ujian. Ujian dari sudut harta benda, tak cukup duit contohnya. Ujian dari sudut kehilangan seorang yang kita sayang, kematian. Macam-macam ujian yang boleh berlaku, ujian dengan kesakitan. Tapi kita kena ingat, orang beriman ni hebat dia. Nabi sebut, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman ni orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tapi harus diingat, kadang-kadang orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk orang mati je. Tak. Ya, Quran ni tak sebut pasal mati. Yang mati juga salah satu musibah. Tapi apa-apa juga musibah yang kita kena. Tersepak batu ke, inna lillahi wa inna raji'un. Jatuh motor ke, inna lillahi wa inna raji'un. Apa-apa musibah, kita akan tetap ingat Allah Ta'ala. Jadi kesabaran itulah yang kita nak bentuk, tuan-tuan, dalam diri kita, dalam jiwa kita. Moga-moga Ramadan ini dapat membentuk diri kita menjadi orang yang bersabar. InsyaAllah, bila mana kita bersabar, ingat Allah sebut, innallah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi, moga-moga kita dapat bersabar. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.